kagak lah kalau mau meracun orang. Bagus kamu kasih letak Clorox di kuih-muih kamu tuh. Kalau kamu tidak puas hati, boleh komen di bawah. Oke, bye. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada pengunjung-pengunjung channel ini. Terima kasih sudah sempatkan kerana sudi berkunjung ke channel ini. Dan yang belum subscribe channel ini, mohon untuk di subscribe channel ini untuk anda mendapatkan video-video terbaru dari channel ini di masa akan datang. Subscribe itu adalah free semua hidup, tidak berbayar pun. Okey, hari ini saya mau luahkan sikitlah pasal bazar Ramadan ya, terutamanya yang penjual-penjual ni, peniaga-peniaga ni. Di bulan yang mulia ini, sepatutnya kita tu kenalah beribadah kan. Macam mana macam saya kemarin lah ya, pergi ke satu bazar ni. Yalah kan, mau beli untuk berbuka puasa. So jalan sana jalan sini, apa yang tidak menyedapkan mata saya untuk memandang, di mana para peniaga ini dia tidak mengutamakan kebersihan. Itu yang penting, kebersihan. Lalat hinggap sana hinggap sini. Oi bosku, keracunan kita, tolonglah paham. Kamu berniaga adalah bilang hidup susah, jadi mau berniaga, mau cari pendapatan lebih. Tapi cara kamu berniaga, aduh, kotor bosku, kotor. Lalat sana terbang sini. Apa tuh begitu? Eh, seram bosku. Agak-agak lah kalau mau meracun orang. Bagus kamu kasih letak Clorox di kuih-muih kamu tuh. Kan alang-alang sakit perut tuh kalau keracunan makanan. Hei, ini satu teguran lah untuk peniaga-peniaga bazar nih. Hai, sekali lagi mau cakap, tolong jaga kebersihan. Kuimu itu tutuplah, tutup. Susah betul. Mau untung sih lebih. Sepatutnya bulan puasa begini dapatlah pahala. Ini kamu dapat dosa sejak meracun orang. Paham? Oke lah. Kalau kamu tidak puas hati, boleh komen di bawah. Oke, bye.